Amunan sebelumnya dijadikan Bapak Dewan ini, saya ingin memberikan sesuatu yang nantinya dalam bisa mengantarkan sebetulnya maksud apa yang ketika saya tuliskan di sini, yaitu tentang buku raksasa. Saya coba menemukan. Merupakan satu hal yaitu untuk buku raksasa di mana ini sudah saya praktekkan ketika kegiatan pembelajaran sehingga dengan pengalaman kegiatan pembelajaran tersebut akhirnya saya empat jadikan sebuah best practice yaitu memang ini menjadi sesuatu yang agak lebih dari saya pribadi maksudnya saya simpulkan lebih sehingga perlu untuk saya dokumentasikan akhirnya di sini akan saya paparkan yaitu buku raksasa. Kebetulan saya adalah mengajar untuk mata pelajaran kedalam itu PAI dan sehingga di sini kita mencoba mengambil judulnya itu buku raksasa membangun karakter unggul melalui kisah teladan Nabi Musa alaihissalam dalam pembelajaran kedalam kelas 8. Di sini sekilas saya akan kenalkan terlebih dahulu nama saya Marjono itu memang tempat tugas adalah di MTs Negeri 5 Cilacap. Nah ini juga sekilas saja terus kemudian dengan best practice yang saya subuhkan dulu saya sampaikan abstraknya ternyata yang namanya pendidikan itu adalah pendidikan sangat-sangatlah krusial apalagi dengan adanya kegiatan ataupun kurikulum yang sekarang itu kurikulum merdeka di sana itu dikuatkan dengan adanya kegiatan yang diliput dalam tiga hal yaitu dalam kategori diferensiasi itu artinya kita itu butuh yang namanya sosok guru yang betul-betul untuk bisa punya inovasi atau kreasinya. Akhirnya disinilah salah satunya saya memandang ini ternyata ketika ini diangkat atau menjadikan sebuah media pembelajaran itu ternyata bisa menggunakan daripada motivasi dan dari motivasi tersebut akhirnya bisa menguasai materi itu yang namanya dikatakan dengan oleh saya itu namanya karakter yang ada di dalam pembelajaran kedalam itu tercapai. Akhirnya saya coba terapkan di MTs Negeri 5 Cilacap itu sebagai dasarnya. Terus kemudian di sini pada kegiatan praktik tersebut saya coba subuhkan dalam 4 bab karena pada dasarnya ini namanya best practice itu agak menurut saya mohon maaf sekali itu agak berbeda dengan namanya PTK sehingga di sini saya tunjukkan pada 4 hal ini yang nantinya akan mengantarkan kita pada yang namanya best practice yang pertama adalah tentang pendahuluan kemudian nanti bab kedua itu tentang pelaksanaan dan hasil. Kemudian bab ketiga itu metode pemecahan masalahnya dan yang keempat adalah kesimpulan termasuknya adalah referensi dan juga rekomendasi. Nah di sini Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan atau diskusi yang dibuka di sini kita masuk pada latar belakang. Kenapa di sini buku raksasa itu jadikan sebuah dapat membangun karakter yang unggul. Di sini Bapak Ibu kita pahami bahwa yang namanya pendidikan seperti yang saya sampaikan awal itu sangat-sangatlah krusial. Akhirnya di sini butuh adanya pembentukan karakter. Kalau pembentukan karakter tersebut itu kok diupayakan tidak ada hal yang menarik dalam kegiatan pembelajaran, tentunya ini membuat tampak ataupun mungkin kayak siswa itu kurang menerima. Sehingga harus bagaimana caranya kreasi daripada guru untuk bisa menggugah daripada motivasinya para siswa. Nah akhirnya ini kita harus pahami bahwa ternyata dalam kegiatan pembelajaran ini sebagai fondasinya, fondasi ketika membentuk karakter para siswa tersebut akhirnya dibutuh yang namanya pembaruan fondasinya. Terus kemudian ternyata untuk saat sekarang selain tadi berpikir tentang karakternya kemudian harus bagaimana itu ada fondasinya terus ternyata dalam kegiatan pembelajaran sekarang itu ada istilah yaitu diferensiasi harus dilaksanakan oleh seorang pendidik atau oleh guru artinya di sini butuhlah yang namanya alat pembelajaran ini kalau saya jadikan sebagai alat pembelajaran ataupun media pembelajaran yang saya sebut dengan buku raksasa. Terus kemudian harapannya dengan hal tersebut ini nanti bisa membentuk karakter atau membangun karakter yang unggul bagi peserta ini. Terus selanjutnya untuk masih berdua masalahnya ini Bapak Ibu. Ketika saya belum menggunakan ini saya praktekkan dari 6 kelas itu berurutan dan saya mencoba pertama kebetulan itu adalah di jam yaitu jam yang dikatakan secara umum oleh Bapak Ibu. Madrasah kami adalah kelas yang
penampilan luar biasa banget. Tapi saya memang mencoba sudah menyiapkan itu dengan ini. Ternyata ada sesuatu yang membuat saya lebih oh, ternyata ada hal yang kelihatannya membangun lebih baik atau terbentuknya karakter dan hati di sini ada motivasi daripada kita ini. Nah di sini makanya akhirnya untuk hal tersebut di sini untuk kita perlu tahu harus tahu bahwa namanya tujuannya ini itu antara lain adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam materi Abhidharma termasuk juga di sana itu yang namanya kita simpulkan karakter-karakter ini masuk pada ini karena judul kita yaitu kita punya statusnya di sini itu adalah buku raksasa membangun karakter unggul di sini lah tujuannya di sini. Hasilnya berangkat dari sini. Terus kemudian dari manfaatnya dapat Bapak Ibu lihat di sini memang kita gabungkan dengan pelajaran nanti dalam. Jadi intinya juga sama. Jadi manfaatnya nanti adalah dapat mengimbangkan ini termasuk itu mengimplementasikan yang namanya strategi inovasi pembelajaran. Akhirnya ada satu hal yang memang harus ada bentuk baru atau apa namanya hal yang harus diciptakan diinovasi oleh seorang pendidik. Makanya di situ nanti ada manfaat-manfaat yang memang perlu untuk kita pahami bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pemecahan masalah. Masalahnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengetahui bersama, sama kalau yang sudah pernah ditugas di sana, khususnya adalah beliau Bapak Pengawas dan Ibu Pengawas selaku Dewan Juri. Di sana kalau memang di daerah selatan ujung sana timur, itu memang karakternya sangat-sangat baik sekali anak-anaknya. Sehingga kami juga harus berbuat lebih baik, harus lebih sabar dan sebagainya. Akhirnya di sini menjadi masalah. Masalahnya bagaimana? Nah ini sesuatu hal yang menjadi bahaya adalah kita mengambil apa ikannya tanpa perlu airnya seperti itu. Jadi itu harus pelan dan sebagainya tidak bisa kita paksakan. Akhirnya di sini menjadikan satu masalah yang tidak perlu saya hadirkan. Akhirnya metodenya di sini lah menjadi kita simpulkan ternyata bahwa di sana ada yang dikatakan oleh beliau yaitu Muhammad Rafiul Basir itu menegaskan bahwa inti dari pendidikan itu adalah membentuk karakter yang menjadi sumber daya penting dalam organisasi. Akhirnya begitu sekali. Nah kemudian untuk kajian teoretiknya ini kita bisa mengambil dari apa namanya tentang yang berhubungan dengan alat raga, tinggal raga dan sebagainya ini yang kita lakukan di sana sampai dengan ini pengalamannya di sini. Dan ketiga, kenapa saya ingin menciptakan atau membuat seperti ini? Itu saya pertama adalah terinspirasi. Ketika saya mengikuti kelola karya best practice, itu ternyata pernah saya mencoba best practice, itu sudah saya buat namanya redaksimo. Kemudian yang kedua itu adalah partin dan kapas. Selanjutnya saya coba dengan ini namanya buku raksasa. Tapi dari ketiga hal yang pernah saya buat, ini saya berasa banget yang di buku raksasa ini. Terasa banget dengan siswa, ada hasilnya, dan kelihatannya antusiasnya siswa itu betul-betul muncul. Kemudian saya juga terinspirasi dengan berita yang pernah saya baca, yaitu adanya Quran besar, Quran raksasa itu. Kenapa nggak saya jadikan sebuah alat atau media pembelajaran? Itu aja bagus banget dan merasa tertarik. Makanya ini muncullah yang namanya buku raksasa. Terus selanjutnya Bapak Ibu, di sini untuk ada media atau cara mempresentasikannya di sini, masalahnya ini dulu Bapak Ibu pahami bersama, ini ada tahapan-tahapan dalam kegiatannya Bapak Ibu sampai dengan yang ketika menggunakan apa namanya buku ini, buku raksasa ini tahapan-tahapan yang memang menjadinya pengantaran daripada karakter peserta ini. Ini mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap 6. Terus selanjutnya untuk langkah penyelesaian masalahnya di sini dengan adanya tadi akhirnya kita padukan dengan RTP yang ada saya masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran mulai dari penentuan tujuan pembelajaran sampai dengan pengembangan buku raksasa dan terakhir sampai dengan tindak lanjut serta dukungan yang ada. Nah akhirnya itulah terjadinya kita gunakan buku raksasa ini. Terus kemudian pelaksanaan dengan sehingga ini ternyata untuk tempatnya yang pernah saya coba itu saya coba dari ke-6 yang saya ambil di kelas itu kelas 8 itu kelas 8 mulai dari kelas 8 A, B, C, D, E. Nah itu apa namanya itu ternyata ini betul-betul ada satu hal yang menjadi daya tarik ataupun lebih membuat anak termotivasi. Itu saya praktekkan di sana tempatnya di Jakarta Negeri Merdeka waktunya adalah di semester 1 kemarin. Terus
Terima kasih. Semoga disimpulkan. Ini saja Bapak Ibu sebagai pengantarnya, nyumburan dan sebagainya, dan sebagai hasilnya adalah ini serta hal yang lainnya itu yang dapat saya suruhkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada kita. Demikian saksi dengan jawab Bapak. Seperti ini Pak, ini yang pada kita sebutkan pada 6 tahapan ini, itu yang ada di sini. Di 6 tahapan ini sebetulnya adalah mengatakan, dalam arti seperti ini Pak, ini kita nggak punya, saya pribadi Pak nggak punya bukunya Pak, yang punya itu adalah siswa. Nah kebetulan sebelum pembelajaran itu sudah kita informasikan bahwa di kelas itu sudah terbentuk yang namanya kelompok. Kelompok di situ saya itu secara itu untuk masing-masing kelompok karena masing-masing kelas itu jumlahnya 32 itu saya bagi menjadi 4 kelompok. Artinya ada buku raksasa fatwa di masing-masing kelas. Kenapa? Ini merupakan buku abadi. Gimana ini kita gunakan? Itu nanti secara berjenjang ataupun di situ kan kebetulan untuk Isa Natal dan Nabi Musa alaihissalam itu ada 3 pertemuan Pak. Artinya ini selama 3 pertemuan ini terus berlanjut dan berkesinambungan. Jadi yang pertama contoh yang saya sebutkan, contoh misalkan kelompok 1 itu saya bagikan adalah tentang kisah keteladannya Nabi Musa. Itu Nabi Musa saat dikejar Raja Fir'aun. Nah di sini ada Nabi Musa membelah laut merah. Itu pembuatan dari anak. Nanti akan menjadi di sini bukan ditulis langsung Pak, tapi kita juga siapkan kertas-kertasnya. Kemudian nanti adalah dihias, dipasang di sini. Dipasang, kalau sini ini sebagai bentuk-bentuk sebagai posternya. Ini penunjukan nanti adalah kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan sebagainya. Nanti mulai di dalam inilah, nanti dalam meja ini akan dibuka, digelar. Hasilnya itu dipasang di sini Pak. Dipasang, kemudian nanti ini semuanya. Jadi kegiatan merangkum, kegiatan berdiskusi itu berlanjut, berlangsung ketika dalam proses pembelajaran. Jadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya itu berbeda-beda pembahasan. Contoh seperti ini, misalkan merapik. Alhamdulillah, kebetulan tidak saya bawa. Maksudnya yang di pasang-pasang ini, mungkin besok suatu masa ketika bawa ibu ke madrasah kami, bisa kita bisa tunjukkan. Kebetulan tidak saya tunjukkan. Jadi betul Pak, ketika kegiatan yang saya laksanakan kan sudah dibagi kelompok, kemudian materinya sudah disebutkan. Akhirnya di situ karena ketika dalam
sudah menggunakan kontrak ini bersih, itu bahkan sudah diberi artinya menjadi kontrak kertasnya memang menjadi besarnya segini pak. Kalau itu saya ditempel di sini sebagai pengantar cover baju. Kalau yang dalamnya itu memang dengan tulisan tangan, tetapi ada tugas lanjutannya. Ketika memang tidak adanya evaluasi bersama, ketika dalam kita belajar, itu selanjutnya ada dibawa ke rumah untuk diperbaiki itu dengan tambahan referensi dari apa kita dan ya pak. Saya jelaskan, jadi ketika kenapa buku raksasa di sini saya sebutkan ini buku raksasa membentuk karakter besar jadi yang unggul. Maksudnya di sini pak, ternyata ini ketika saya menggunakan media ini, itu antusias anak itu kan terbangun yang biasanya itu ataupun ngatur, bahkan itu saya amati pak, ketika saya sebutkan di sini pak, ini sebagai namanya hasil simulan dari 192 siswa tersebut. Berbeda, ada satu hal yang kelihatan, oh, jadi ini harus aktif loh dalam ketika saya bentuk kelompok biasa tanpa adanya ini, gak ada kegiatan yang menantang atau membuatnya jadi tertarik, tapi di situ dengan adanya motivasi terus kemudian ada kebersamaan, itu yang saya katakan sebagai bertahan. Saya akhiri, wassalamualaikum.